Oke, gue akan buat Asta Black Clover. Kita mulai dari menghapus background. Ya, kalian hapus background menggunakan CapCut ya. Kalian pilih background hijau, lalu import overlay-nya itu video lu, dan lu tinggal hapus saja background-nya. Lalu kalian tinggal save dan tunggu aja. Oke, kita pindah ke KineMaster. Kita import background-nya. Lalu kita tambahkan video tadi. Dan kita pemangkasan, topeng enggak diaktifkan dan pilih yang bulat atau yang ini segi ini. Lalu bulunya itu kita mentokin dan pasin agar tangannya doang yang kelihatan. Lalu kita ya pasin lah segini aja, kurang kecil. Nah, ini fungsinya untuk membuat tangannya itu nanti berwarna hitam. Ya, hitam. Save dan buat rambut kayak gini pakai kuas rambut di Ibis Paint Egg dan lengkungan fraktal untuk menganimasikannya. Kita buat mentahan-mentahannya kayak gini, lalu gabungin semuanya jadilah seperti ini. Ini gue pakai Turbulent Displace ya, seperti video gue yang tutorial cara buat VFX Vida yang itu. Background gue buat bagian tanah itu pakai 3D ya, prisma 3D. Terus objek di tengah itu sebagai tumbuhan gue, nanti gue hapus lalu gue save gitu. Dan ini PNG untuk tambahannya biar enggak terlalu sepi. Jadi kalau digabunginnya kayak gini lah. Dan gue tracing dengan, lalu gue itu lagi import dan kasih efek ini. Backsound gue pakai Black Clover yang dubstep remix ya. Dan kalian tinggal enjoy aja ke final video. Oke ya, kira-kira seperti itulah. Ini gue buat 1 detik doang ya, dengan durasi gue buatnya 3 jam. Ini gue slow motion jadi agak lama lah. Akhirnya di situ gue kasih asap-asap, tapi karena susah, karena tanahnya itu bergerak, jadi ya begitulah. Ya, terima kasih. Segitu aja. Sampai jumpa.